Kemarin sempat viral seorang wartawan bernama Ade Boxer meninggal dunia. Bagaimana kronologisnya? Simak video ini sampai habis. Kawan bergabung kita berkumpul, bernyanyi semua bergoyang bersama-sama. Lupakan segala pernah problem yang ada, bersama cowok ganteng. Utep dan Anggi. Ampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal Ade Sutaria, wartawan Majalahku, alias Pak Ade Boxer. Ayo pas tinggali ngapuda di nu bibir nate, tapi bawa ke rumah sakit tapi macet. Tong kacang teuing orang bari teu ngarti eta kumaha caritana. Nya pokona mah maot pulang ti ngaliput di Jati Gede wae eta wartawan eta mah. Oh, ngopi. Ade Boxer. Ade Boxer bener eta di mana Ade Boxer eta? Bener. Eta bener. Cuman satu orang kan. Penariman teu. Nya. Eta de balik heula enon sempet pulang heula kan nya? Sawana. Sempet pulang heula. Si warga teu. Di jalan pulang ti dieu. Oh, beres-beres eta beres ngamera. Beres ngamera kan terus minum meureunan capeknya. Pokari sweat. Jika sama memang gering sih, maksudnya kondisi tubuhnya memang kerte bener meureut. Pan urang oge rek pingsan atuh kamari anjir capek ngegoler, capek. Panas kan? Lempang. Panas meripu sarerea. Lempang. Itu tenggorokan gering, tenggorokan gering anu cager wae kan dibere panas juga kamari mah di penteran atuh ripu. Tah ieu nu kasurupan ieu kumaha? Naonna? Nu kasurupan? Oke nya. Kasurupan loba. Nya sarua wae meureun sekolahan atuh jelema teh ari indit teh jam 1, jam 2. Kabayang teh di jam 1 peuting. Tapi kabeurang aya nu sarapan aya nu teu meureunan kelelahan oge cek urang mah sih sabenerna mah awalna mah dina kelelahan. Salah tri mun cek urang. Ari pas pertama teh pan marondok di dinya teh seberapa malam? Samalam. Marondok aya teu anu sabenerna nu banyak nama peserta mah subuh berangkat nate aya nu jam 11 malam geus berangkat. Siga urang Jatinangor kan jam 1 teh geus berangkat, di jalan. Disediakan mes. Kalau panari jam 3 lupa. Jam 3 disediakan mes di ditu nya. Naon teh henteu? Disediakan. Di ditu teh aya. Sarare di mana tuh? Mes. Pas sarare di mana? Teu sarare, jadi datang teh ngapuru subuh langsung darandan. Jadi memang teu fungsi itu. Tidur heula. Katanya disediakan gor di lebak tapi jauh. Jadi banyak nama darandan di jalan, darandan di situ tapi teu di eta teu di tempatnya aja gitu. Eta disediakan mes. Nya bener atuh capek gitu mah. Emang kurang oge nu parek datang pingsan. Tapi kan pinu mesna kebayang pada deut marang. Ular binasa. Logis tapi kan capek eta mah, kacapean. Logis memang kecapean. Di Ayi Dewi berangkatna jam sabaraha tuh? Jadi jam 3. Abi mah bareng jeung penari Rancakalong, heeh. Oh, janari subuh di dinya. Apan pas pulang urang mapan angin gede eta teh? Wah. Cenah hujan gede, hujan angin ya. Kan eta na runtuh. Nanti panggung urut bupati. Panggung bupati, heeh. Patak oge. Sampai kan di kota mah cenah ti barang kene ge geus hujan kamari teh. Urang alhamdulillah ribut-ribut balik urang oge sieun. Eta urang-urang eta teh geus salatri, geus rekesang ti. Urang balik teh lapar, eta urang mah salatri asli. Emangna teu dibere dahar ku bupati? Dibere, tapi kan kagok. Sok aya isu-isu di sana urang datang jam 5. Tapi kan nanya dahar timol jam 5 teh biasa kan. Tapi jam 8 rek makan heula kaburu geladi gitu kan muka angkring. Aya bari nari mah nya rek dibekalnya. Wasting. Jadi nginum we memeh nari mah jeung istighfar. Bener. Istighfar. Bisa log. Bisa dahar sangu.
Nya nuhun informasina nya. Siap. Hayang narasukeun eta. Oke, nuhun nya. Yo mangga, assalamualaikum. Memang logis kecapean. Bukan karena mistik ataupun karena roh-roh halus. Kebetulan mungkin yang kesurupan itu mungkin juga akibat kecapean yang luar biasa, akibat cuaca panas yang sangat luar biasa, dehidrasi kurang minum, dan mereka juga di pagi hari ada yang tidak sempat untuk sarapan. Terima kasih telah menonton channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.